Di sebuah hutan fantasi, hiduplah lima bersaudara, Paul, Juk, Teng, Nish, dan King. Mereka berbeda dan mereka bersama. Ayo, 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 siap, 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 ayo, siap, 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 ayo. Holo Base Control Baris. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Kami semua bekerja keras, sementara kalian kemana? Kalian hanya bisa menambah beban kita. Kalian malah mencari bunga yang gak penting. Kalian seharusnya membantu kita yang bekerja keras seharian. Iya, maaf kak. Sementara hari menuju malam, Paul, Ju, Teng tidak menyadari kalau penerangan rumah mereka belum terpasang. Ini gimana Kak Paul? Iya, kita dalam gelap. Sabar, sabar. Kita harus mencari tiang untuk penerangan rumah kita. Ya, besok kita harus segera mencari Kak Paul. Tadi waktu kami mencari bunga, kita melihat ada tiang listrik di tengah hutan. Kalian tunjukkan di mana tempatnya. Keesokan harinya, mereka mencari tiang listrik sesuai dengan informasi Nish dan King. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. King, ayo kita bantu mereka. Kalian berdua, ayo bantu kami mengangkat tiang listrik ini. Siap, Kak. Siap, Kak. King. Oke. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Dan ketika malam tiba, di sebuah desa tinggal dua sahabat yang penuh semangat, Ridu dan Adi. Hari ini mereka sedang mempersiapkan diri untuk menanam padi. Ayo Adi, kita harus menyiapkan bibit padi. Ini akan jadi petualangan hebat kita. Adi, kita akan balapan menanam padi ya. Aku maju, kamu mundur. Hahaha. Oke, siapa takut? Hahaha. Ayo Adi, aku akan menanam lebih banyak padi darimu. Kita lihat saja Ridho. Hore, aku menyelesaikan lebih dulu dan hasilku lebih lurus.
Ternyata hasilku tidak lurus. Dengan semangat dan kerjasama, Rido dan Adi berhasil menyelesaikan menanam padi. Mereka belajar bahwa kerjasama dan persahabatan adalah kunci untuk mencapai impian dan kesuksesan. Jelek amat kamu. Aduh. Hah? Nah. Hah?
teman-teman, kita dorong. Hah? Terima kasih teman-teman telah menolongku. Maafkan aku ya teman-teman. Wah. Oh,
Waduh, kepriwe ki sih ya. Puasa bisa beda-beda kayak gini ya si kepriwe. Anak maning sih mulai puasa di setan. Karena lu pada kepriwe sih ya. Wah, marah kan bingung nih kayak gini. Hehe, anak Pak Ustad. Kenapa Jo? Kamu marah-marah gak jelas kayak gitu Jo. Ini Pak Ustad, di berita kok ada perbedaan ya. Penentuan awal Ramadan. Ana sing nganggo hisab, ana sing nganggo rukyat. Nyung dadine bingung Pak Ustaz. Oh, begitu. Jadi begini, Jo. Penentuan awal bulan didasarkan pada dua metode, hisab dan rukyat. Hisab wujudul hilal secara harfiah berarti perhitungan posisi matahari dan bulan secara astronomi atau ilmu falak untuk menentukan datangnya hilal. Penanda baru dalam bulan Hijriah. Bulan baru terjadi jika ketinggian hilal sudah di atas 0 derajat dan memenuhi dua prinsip. Pertama, ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam. Dan secara perhitungan, bulan terbenam setelah matahari terbenam. Tampak atau tidak tampak, hilal tidak masalah dalam organisasi Islam Muhammadiyah. Sementara, ru'yatul hilal adalah aktivitas mengamati penampakan hilal atau bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadi ijtima. Ijtima atau konjungsi adalah saat matahari dan bulan dalam satu bujur yang sama. Rukyat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik menjelang senja di tanggal 29 kalender berjalan. Apabila terlihat, kalender berjalan sudah masuk bulan baru. Kalau tidak terlihat, digenapkan menjadi 30 hari. Di Indonesia, metode ini digunakan organisasi Nahdlatul Ulama. Oh, kayak gue ya Pak Ustaz. Terus apike milih sing rukyatul hilal, apa milih sing hisab ya Pak Ustaz? Hisab bisa, rukyat juga boleh. Yang tidak boleh itu, nggak ikut puasa tapi ikut lebaran. Pak Ustaz bisa nambah silah. Perbedaan adalah rahmat. Kita harus saling menghormati. Masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Kisah Pak Guru. Suatu pagi yang cerah di SMP penuh harapan, burung berkicau dan mentari mulai bersinar, diiringi dengan langkah kaki para murid yang datang ke sekolah. Pagi ini Pak Guru akan menjadi pengawas ujian yang dilaksanakan oleh sekolah. Dan mata pelajaran yang akan diujikan adalah mata pelajaran sejarah. Di dalam kelas,
baru hadir murid yang terkenal dengan predikat paling rajin dan paling kritis di sekolah. Dia adalah Gazi dan Gina. Mereka siswa-siswi yang paling rajin datang pagi ke sekolah. Pak guru memasuki ruang kelas, kelas yang akan dia awasi selama ujian berlangsung. Dan mereka pun mulai berbincang satu sama lain. Wah, ternyata baru kalian yang hadir. Kalian memang siswa yang rajin. Siap dong, Pak. Kami selalu berangkat pagi supaya bisa belajar dulu sebelum ujian dimulai. Lagi pula, rumah kami lumayan jauh dari sekolah, Pak. Jadi, daripada terlambat, lebih baik kami berangkat lebih awal. Iya, Pak. Saya pun demikian. Karena berangkat lebih pagi membuat kami jadi lebih siap dalam belajar. Tapi kenapa kita harus hati-hati dengan pelajaran sejarah? Karena dalam pelajaran sejarah kalian harus menjawab pertanyaan suatu peristiwa yang kalian tidak pernah mengalaminya. Iya juga sih, Pak. Berarti kita boleh dong tidak menjawab pertanyaan di ujian ini. Hore! Kita boleh asal jawab atau tidak menjawab sama sekali, ya Pak? Aduh, bukan begitu juga. Kalian kan selama ini bisa belajar dari buku dan guru. Selama ini kalian sudah melakukan itu kan? Tapi ada yang lebih penting dari itu. Kenapa Bapak mengatakan kalian harus berhati-hati? Kalian mau tahu kenapa? Mau dong, Pak. Bikin penasaran aja sih Bapak mah. Begini anak-anak, sejarah akan selalu berulang. Bila hari ini kalian melakukan perbuatan yang jujur, misalkan dalam ujian kali ini kalian akan tercatat dalam sejarah sebagai orang yang jujur, dan generasi berikutnya akan mengikuti apa yang kalian lakukan hari ini. Namun, jika kalian berlaku curang, maka generasi berikutnya pun akan melakukan hal yang sama. Begitu ya Pak. Berarti kalau kami sekarang melakukan kecurangan, berarti akibat yang dilakukan oleh generasi sebelum kami. Dan mereka pun tertawa bersama-sama. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah tetaplah untuk terus berusaha berbuat baik hingga sejarah mencatat kita sebagai orang yang baik. Sampai jumpa di kisah Pak Guru berikutnya. Pagi yang indah di sebuah taman. Ada dua bidak sedang bermain ulai tangan. Merah pun mengusahakan biru karena posisinya lebih jauh darinya. Merah melihat tiga kotak di depannya. Ada tangga menuju ke atas. Weras melakukan kecurangan dengan menyundul dadu agar bisa mendapatkan angka sesuai yang diinginkan. Biru kecewa karena Merah telah melakukan kecurangan. Merah dengan licik melirik Biru karena rencananya berhasil. Setelah sampai kotak, si Biru melihat ada tulisan di sana.
Behu menyarankan Wira untuk melihat tulisan di kotanya. Karena curang, Wira akhirnya kena batunya sendiri. Aneh, kena kotak ular. Biru ikut-ikutan curang untuk menemani Merah agar tidak kesedihan. Biru dan Merah akhirnya bermain dengan sportif tanpa ada kecurangan. Dan pada akhirnya mereka berdua dapat menyelesaikan ular tangga sampai ke kota Ratu. Nanti sore main layangan yuk. Oke, main di mana? Biasa, di tanah lapang Tagek. Lama amat sih, Ji. Sorry nih, bro. Pegangin dulu ya, Ji. Ntar hitungannya ketiga, lepas ya. Satu, dua, tiga. Roger, Roger, F4. Masuk, Sukhoi 1, masuk. Sukhoi 1, Sukhoi 1, terlihat ada musuh. Masuk F4, segera kejar dan jatuhkan. Ini, Sukhoi 1, saya tengok.